Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk semuanya, baik Anda para subscriber setia channel Wong Maraban ini ataupun Anda yang baru singgah di channel ini. Nah, kali ini saya share ya gambaran kebun sawit yang terendam banjir di saat musim penghujan yang berkepanjangan. Nah, kalau di Kalimantan Selatan yang Anda tinggal ya, khususnya di Kalimantan Selatan, Anda biasanya bisa jumpai ya perkebunan sawit atau kebun-kebun sawit petani yang terendam ini di daerah Baritokuala, karena memang rata-rata Baritokuala dataran rendah ya, lahan gambut di sana rekan-rekan. Anda tengoklah di sini, salah satunya yang ada di Baritokuala atau Maraban, sama dengan channel ini Wong Maraban ya rekan-rekan. Karena saya terlahir dan besar di Baritokuala Maraban. Ya, hampir semua sebenarnya di musim penghujan ini banyak kebun sawit terendam. Nah, bagi Anda yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk subscribe-nya dan klik ikon lonceng. Jadi nanti bila saya upload video berikutnya, Anda akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan saat ini. Selamat menyaksikan sampai akhir. Sebelum sesudahnya, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruk kalau buahnya yang tinggal buahnya lah. Buruknya. Wah, berundulan deh, Pak.